Hai 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 para pecinta MMA One Trade Indonesia. Kembali lagi bersama Cassandra Sport. Kali ini Cassandra Sport akan menginformasikan jadwal One Trade MMA Fight Night 61 yang akan digelar One Trade pada tanggal 13 Agustus 2022. Di mana ada Ahmad Sofyan yang bertarung melawan David Leonardo. Ahmad Sofyan sendiri memiliki rekor 5 kali menang dan 4 kali kekalahan. Di pertarungan terakhir, Ahmad Sofyan menang atas Brando Mamana dengan ground and pound di ronde ketiga. Sedangkan di sudut lawannya ada David Leonardo memiliki rekor bertarung 3 kali menang, 1 kali kalah. Kekalahannya waktu melawan Rama Supandi di ronde pertama dengan rail knuckle choke. Pertarungan ini diprediksi bakalan seru dan patut untuk ditunggu. Bagaimana aksi dari Sofyan? Apakah Sofyan akan berhasil memperpanjang rekornya ataukah David yang akan memenangkan pertarungan ini? Berikut jadwal lengkapnya. Selamat menyaksikan. Pertarungan pertama ada dari silat bebas, yaitu Abdul Subhan melawan Ahmad Rodhi. Pertarungan yang kedua ada dari Atomweight, yaitu antara Anthony Tambunan melawan Cecep Supriyadi. Dari Atomweight juga ada Salmari Patisamalo melawan Muhammad Raihan. Dari kelas welterweight ada Brian Opal melawan Ajwal Al-Amir. Di pertarungan selanjutnya ada dari lightweight, yaitu Muhammad Sofi melawan Supriyandi. Dilanjut dari featherweight, yaitu Fahri Rudianto melawan Heru M. Nur. Dan di partai utama ada Ahmad Sofyan melawan David Leonardo dari kelas flyweight. Mungkin itu yang bisa Cassandra Sport sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan informasi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan video baru Cassandra Sport. Sampai jumpa di video Cassandra Sport selanjutnya.